Yo Lex, balik lagi di channel paling berfaedah Sabi 7K. Di video ini, gue sebelum mulai video ini, gue pertama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi kalian semoga bisa berhasil menjalankan ibadah puasa kalian tanpa bolong-bolong. Jadi semangat, seperti farming ruby tanpa bolong-bolong. Karena selama bulan puasa ini, jadi gue akan berubah menjadi lebih santun. Bukannya berubah sih, gue dasarnya udah santun. Kalian bisa lihat video-video gue dulu ya. Sebelum gua berubah seperti ini, kalian check this out aja. Yo, next back lagi di channel gua, Sabi7K. Kali ini gua mau arena ya seperti biasa. Tapi ya pokoknya gua bakal berubah jadi seperti itu lagi. Pokoknya santun seperti dulu lah. Jadi kalian tidak akan tergoda untuk berkata kasar, terutama saat mode paling menyenangkan yaitu arena. Jadi langsung kita mulai, let's go. Yo, next, balik lagi di channel gua, Sabi7K. Di video ini, gua mau arena di tier merah ya. Bukan tier ayam sayur, kita tidak boleh membeda-bedakan tier, itu sangat tidak sopan. Kita berkelana di tier expert, bukan ayam sayur, sekali lagi. Let's go. Baiklah, next, kita sudah di dalam game. Sekarang, ayo kita masuk ke mode arena player versus player alias PvP. Challenger, sekarang gue berada di tier, ternyata namanya Challenger, tier merah ini. Gue sangat beruntung, win rate gue 100%, padahal hero-hero gue sederhana aja sih. Cuma seperti-seperti ini ya, cuma Tara level 50, Palanus level 50, Batore level 50, hanya seperti ini tier gue. Cuman gue sangat beruntung, RNG sedang berpihak baik sama gue, seharusnya gue pasti kalah ya, ada kalahnya. Tapi ternyata kenyataan dari sini tidak ada kalahnya. Gue bukan jago, gue hanya beruntung. Jadi mari kita mulai 3 arena, 3 kali aja arena ya. Gak usah bakar-bakar ruby, kita harus berhemat. Makin hemat, makin baik. Ayo, mari kita langsung aja mulai. Oh, untuk itemnya, gue akan memberi kasih lihat kalian. Speed, speed, HP, HP. Isabel figurnya masih kurang levelnya sih, tapi gak apa-apa. Tara, semuanya berkait keberuntungan, gue hanya beruntung. Gue tidak akan pamer-pamer hero karena semua ini hanya gue dapatkan dari keberuntungan. Sistem yang namanya draw tickets. Batory seperti ini. Ya, sudah. Palanus seperti ini. Speed, speed. Karena tidak boleh Palanus sering-sering kritikal supaya bisa bunuh Tara musuh. Kalau ketemu ya, di tier tinggi bernama Challenger ini kebetulan jarang yang ada namanya si Tara. Jadi sebenarnya Palanus kritikal masih nggak apa-apa sih. Tapi karena buat berjaga-jaga aja takutnya ketemu Tara ya, nanti Palanus gue tidak berkutik. Jadi sudahlah, biarin aja. Anti-death perlu karena tier ini masih ada aja Chris. Mastery seperti ini. Mastery wajib kelar. Harus kelar. Semangat yang belum kelar, fokus pada mastery. Mastery bisa aktif tanpa kita harus levelnya sesuai dengan mastery. Ini mastery paling akhir kan 145. ID kita tidak perlu level 145. Jadi kalian selesaikan dengan ruby dan ini akan aktif. Mari kita arena, tidak usah bakar ruby. Berhemat, makin hemat makin baik. Baiklah, kawan-kawan, kita bertemu dengan yang namanya Caipas. Caipas ini orang Prancis. Bon appetito. Apa ya? Tau lah, pokoknya itulah. Bonjour, bonjour, ne. Friends. Cuke. Bezep. Cep, 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 cep. Help, here. Kurometa. No ye cincong musuh kita. Kaplok, 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 kaplok. Sepertinya hero-hero saya mengeluarkan skill-skill yang sangat mungkin belum beruntung. Seperti yang gue bilang tadi, gue tidak ada kalah hanya karena beruntung. Hero gue sih sederhana-sederhana saja ya, yang orang pasti punya lah, rata-rata lah. Cep. Ya, pagi-pagi sudah disembuhkan. Musuhnya pintar sekali.
Soroh. Berserk. Ya, luar biasa sekali. Padahal ini buff ya. Buff harusnya nggak skill duluan, tapi entah kenapa kalian bisa nggak skill duluan, tapi tidak apa-apa. Gue sudah biasa seperti ini. Tidak boleh marah-marah, harus tetap skip santun. Keep jadi orang baik. Semangat kawan-kawan. Magical Piru Aqua. Yo digenjang katanya. Bukan yo digenjot ya. Dup dup dup. Kya kya. Sepertinya skill ini tidak berpengaruh apa-apa. Karena dia ada claim it. Luar biasa sekali. Rajin sekali kaya musuh. Kerapin deh. Wow. Luar biasa. Ring kita hebat sekali. Berhasil membunuh para musuh. Sepertinya kita sudah pasti menang. Iya, mati satu persatu. Hero musuh, ya. Cep, 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 cep. Kalau gua kelepasan ngomong kasar, gua akan sensor pakai pip. Jadi sepertinya santai saja. Konten ini sangat family friendly untuk kalian nonton selama bulan Ramadan. Tenang saja kawan-kawan. Tidak mempan, percuma saja Paranus. Sepertinya RNG sedang berpihak pada gua sangat beruntung. Gua bukannya sombong ya, tapi gua hanya beruntung, gua tidak sombong. Gua hanya beruntung bisa memenangkan ini. Tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Heah, heah. Ser, hebat sekali Rin kita. Keren kita sangat berjasa banyak untuk memenangkan pertandingan ini. Pertandingan yang susah sekali ini. Tier ini susah sih sebenarnya sih. Bukan tier ayam sayur seperti yang bisa gue bilang itu. Dasar sabi itu juga sesat. Tier seperti ini udah ayam sayur, dasar tidak sopan. Dasar itu bersampah, tidak sopan. Apa itu sabi itu juga? Sepit. Ayo sepit lagi. Nice. Hebat sekali hero-hero kita kawan-kawan. Woo, berikan applause untuk mereka. Mereka sangat hebat. Gua merasa terbantu sekali dengan adanya hero-hero sederhana punya gua ya. Dengan item-item sederhana juga. Semoga bisa bertahan di tier challenger terus. Atau bisa naik lah, semoga bisa naik ya. Krisada 778899 from Germany. Hello my German brother. Bahasa Jerman apa sih? Ich liebe dich. Which mean I love you. Artinya aku cinta kamu. Ich liebe dich. It's a German language. Tapi nggak tahu ini orang ngaku-ngaku orang Jerman atau jadinya Indo-Indo juga. Tapi pakai pasang bendera Jerman bisa-bisa aja loh. Tapi tidak boleh menfitnah orang. Ini benar-benar orang Jerman. Krisada 778899. It's liebe dich Germany people. Hello. Cep cep cep. Cha. Jep jep jep, tidak mempan kawan. Heo hiya. Heo hiya hiya hiya. Heo, mati Batori. Besep. Semua berkat jasa Tara, luar biasa Tara. Dan gue sangat beruntung. Item gue biasa aja, hero gue biasa aja, sederhana aja. Tapi gue sangat beruntung. Jadi gue bisa bertahan di tier challenger ini. Pecah, besep. Heo hiya. Yong Cheni Ching no. No ye. Tzzz. Heo hiya. Besep. Ningin dama. Rin berhasil dibunuh. Duel. Luar biasa kan. Anda benar-benar hero yang luar biasa. Tenang, ini tidak akan numpang apa-apa. Ya. Gua harap Tara cepat-cepat berubah ya.
Hah? Ya, cara kita berubah. Magical Piraqua. Bukan magic kacewakwau ya. Bukan, gak ada juga kata-kata yuk digecut. Itu hanyalah halusinasi. Setan-setan bermain dengan pikiran kita, mengotorkan pikiran kita. Dengar baik-baik. Magical Piraqua. Yodigen Jero katanya ya. Begitu katanya. Jadi gak ada kata-kata yuk digenjot. Itu hanya manipulasi setan-setan untuk mengganggu pikiran kotor. Untuk merangsang pikiran kotor kalian. Gak ada kata-kata yuk digenjot. Ingat itu. Jep. Jembot. Ups. Jembok katanya. Terima kasih Krisada atas battle yang mengagumkan ini. Battle yang sangat sulit. Sulit sekali. Gue menang hanya karena keberuntungan, bukan karena hero gue sederhana-sederhana saja sih. BFC Quita. Baik, mari kita lawan BFC Quita. Halo BFC. Wow, orang Indo. Halo orang Indo. Hea. Kalau kita sangat agresif di dalam game ini, Cukubi pecah. Besar. Kalau kita agresif sekali. Nice, Rin kita pintar. Mereduce awakening gauknya Batori musuh. Kalau musuh juga sangat agresif, luar biasa lagi perlawanan dari BFC kita. Kenanya keletaran. Oh, sudah saya duga tapi tidak apa-apa. Namanya juga biasa menang karena beruntung ya, mungkin kali ini kita bisa kalah. Karena ketidakberuntungan itu sangat wajar di dalam namanya arena. Nggak perlu marah-marah seperti Sabi 7K, dasar YouTuber sampah. Sabar aja, sabar. Arena itu menang kalah biasa ya. Kalian ikutilah ucapan gua. Jangan ikuti Sabi 7K marah-marah terus saat arena. Ouch. Batori mati. No. Magical Piraqua. Yo digenjel. Agresif sekali kalau musuh, luar biasa perlawanan dari BFC kita ini. Heaki. Semoga gue bisa membaikkan keadaan dengan Tara gue ya, karena musuh tidak punya Tara. Semangat BFC kita cari Taranya. Jangan berkecil hati karena tidak punya Tara. Tara adalah hero yang sangat sederhana. Gue sangat beruntung mendapatkan Tara. Bukan karena gue gacha banyak-banyak. Bukan. Hanya keberuntungan saja ya. Gue rasa gue akan memenangkan pertandingan ini. Semoga saja. Luar biasa, Tara kita sangat berjasa dalam pertandingan ini. Dia bisa membunuh Kyle dengan skill cep. Sudah gue duga, gue sangatlah beruntung di game ini. Terima kasih Netmarble telah memberikan gue RNG yang bagus. Padahal item gue sederhana saja, hero gue sederhana saja. Panusnya sudah tidak bisa nge-heal. Luar biasa, Rin kita. Gue sangat beruntung BFC kita memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Ini ada tier yang sulit. Challenger. Bukan ayam sayur. Jangan dengerin kata YouTuber bernama Sabi 7K itu. Dia bilang dia ngata-ngatain Challenger ini ayam sayur. Tidak, semua tier itu hebat. Gold hebat, diamond hebat, kristal hebat. Wow, kita hanyalah beruntung dalam hal RNG. Item tidak pernah, item gue sederhana saja sih. Hero sederhana-sederhana aja. Percuma punya item bagus, tapi RNG-nya jelek. Kita berhasil memenangkan 3 pertandingan sulit di tier yang sulit ini. Terima kasih Netmarble telah memberikan gue RNG yang bagus. Skill-skill yang keluar pas, sangat pas ya. Jadi semoga gue bisa bertahan di tier merah ini. Semoga bisa mencapai segini 4900 ya. Kalian doakan saja. Semoga kesantunan gua bisa membuahkan hasil.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk kalian. Kalian bisa tiru item-itemnya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau tidak suka dengan video ini, tetap subscribe juga. Siapa tahu video selanjutnya kalian bisa suka. Peace.